my childhood stories. Jadi pokoknya dari SD hidup gue tuh udah penuh bully dan penuh drama. Kenapa tuh kalau gue tahu? Ini satu vlog aja udah menceritakan lu nih. Ini emang nggak. Satu vlog ini cerita. Seri bisa ini. Enggak penting, sumpah ini cerita gue enggak penting banget sih. Ya udah enggak apa-apa. Coba ya. Iya, pokoknya juga enggak penting harusnya. Iya. Enggak dong lu penting. Betul, betul. Terus dari 100% sih jar 3 lu 10%. Oh, lu 2 45 45. Terus enggak, gua 2% justru dia paling banyak. Gua sisanya. Teamwork. Ih, belum ada tuh. Terus itu, iya pokoknya gua dulu dibully, tapi dibullynya sama cewek coba. Gue tertindas gitu. Sama cewek? Iya, tertindas gitu. Kalau sekarang baru, kalau bully cewek gue yang bully. Kenapa? Kenapa? Kalau sekarang, pussy destroyer. Aduh. Gak bicara, bicara. Dengan cara. Enggak, dengan cara apa-apa sih. Seru ya, liat gitu. Iya, makanya kan gue bilang gak seru. Terus kena bully sama cewek itu kayak gimana? Iya, kita kira-kira lu menceritain diapain. Bully sama cowok kan, ya bully itu maksudnya bulan-bulan lagi jalan, diselengkan. Oh, kalau ini iya, lebih ke fisik atau ke lebih ke omongan, lebih ke omongan ke non verbal, verbal. Iya. Terus yang kayak pokoknya dulu gue enggak ada teman dah. Kelas 2 pas gitu enggak ada teman, teman sekelas tuh mesti jauhin gue gitu. Kenapa? Enggak tahu. Mungkin aku berbeda. Terus habis itu ya udah gue dibully. Terus gue tuh cuma dulu teman-teman bertiga, yang mau temenan sama gue tuh bertiga. Terus gue sampai temen maksa lu, maksa. Terus gue bayar sih. Terus itu pun sampai gue dibully, terus gue tuh yang kayak nangis di toilet. Terus sampai gue tuh, beliin gue kertas sama pensil. Terus gue nulis surat pengunduran diri coba ke kepala sekolah. Jadi pengen keluar dari sekolah itu, gue tulis di toilet, gue inget banget tuh. Terus lu sampein ke kepala sekolah? Nggak, udah kembali reda. Kelas 2 SD aja ya? Kelas 3, nggak jadi kepala sekolah ompit. Terus udah. Terus? Ya pokoknya gitu, terus jadi katanya, kalau katanya jadi cewek-cewek itu membeli gue tuh biar dapet atensi gue. Jadi kayak, sekolah lo kecilnya gitu, ini hancur banget muka lo. Enak aja ya, tapi, kalau yang dibully jujur nih, dibully sama cewek tuh kayak cheesy banget kan. Terus habis itu ya udah. Tapi maksudnya cewek yang dulu cewek. Oh iya, maksudnya itu dia. Oh, kamu ngebully aku, sekarang kita sama ngebully. Terus akhirnya teman-teman lo yang ngebully sekarang gimana? Nah, wow. Terus makin ngebully. Jadi tuh gue tuh yang kayak narik-narik gitu, jadi gue suka sama cewek, nah cewek ini ngebully gue. Iya, nerd gitu, gue tuh nerd gitu. Wah ini sedih sih, sebenarnya kisahnya kayak Nobita gitu loh, jadi gue suka sama cewek. Nobita. Assalamualaikum. Hari babi gitu. Siapa lagi Nobita? Nobita. Gue enggak. Begal. Kegen tadi siapa dulu? Kok lucu? Ayo Dewi. Bukan aja. Ingin keluar. Ingin bebas. Ingat ke atas. Wow. Jadi gini. Nih terus lu jajan nih. Terus udah. Nih gua ajak aja nih. Tahu dah lu jangan biasanya nggak bisa ikut ya, tapi gua ajak aja nih tapi kita kosong ya. Gua pengen ngajak kita jalan-jalan bisa kan gua waktu ya kan nonton 13 hours di bioskop ya. Bagus banget, nanti ajak aja lu mau gitu sih, ajak aja ini sekarang kita ya. Dia suka tiba-tiba, gue gak bisa nih bro gitu. Iya malas, bener-bener. Tuh kan gitu sih, ingat. Kau ngertiin gue. Ingat, oi ingat. XXI, bukan XXX. Gue iya lu, nanti jadi gak ngomong. Bioskop itu XXI, bukan XXX. Oh kalau gue XXX. Gila. Gila ya. Ketandain kau ya. Ketandain kau ya. Kau pakai gorengan limba, kau bilang tiga, ketandai aja. Masih Iqbal lu, bukan lu ngapain. Kita ngapain aja dia. Iqbal, Aldi. Mama, Aldi, Iqbal. Iqbal, bentar dulu. Nah bang. Itu yang tadi gue bilang. Nah, ini kan lagi direkam. Nah, terus sumpah gue, aduh.
kan lu yang mancing gua. Terus selalu aja dong, terus lu ditunggu santai, cari masalah sebenernya. Betul, betul, betul. Cari masalah. Bingung banget ya. Lu udah gila, telah menjadi milikmu baby. Ku jatuh hati hari ini. Dan lagi-lagi ku tanya lagi, tolong please jangan kau tolak ku lagi. 23 kali sudah aku memintamu untuk menjadi pacarku. Mengapa kau mau, tak mau? Oh tolonglah dengar aku. Hati ini telah menjadi milikmu baby. Ku jatuh hati hari ini. Dan lagi-lagi ku tanya lagi, tolong please jangan kau tolak ku lagi.